Demon Lead. Bisa, bisa. Gimana caranya tuh? Harus lompat 3 kali ya. Nembusnya lewat pintu gitu, pintu atas. Gua kurang tahu ya lebih tepatnya gimana. Coba dah yang kalau Cuman harus 3 kali dia. Ini gue lihat si Nazir tadi di match kan. Untuk Dia yang dia kata dilompat ke dalam ya. Ya, dari jendela dalam keluar. Mereka kan diem di jendela nih. Oh. Diem jendela, kadangnya di tangga. Terus udah lihat merah-merah, udah lihat merah-merah kan, dia langsung lompat kan. Ah. Lompat ke bawah. Kadangnya lompat dari tangga, tek tek tek, jebret, ngegeprek keluar. Eh, lewat mana anjir? Di tengah-tengah bangunan itu kosong ya. Oh, oke. Jadi dia lompat terus balik ke belakang gitu. Nah, lompatnya ke tengah bangunan ya. After half, thank you. Oh iya dong. Iya kan? Kosong harus banget. 3 kali gak? Iya 3 kali. Kosong banget ini sumpah, gak ada atap sama sekali. Saling karang gede gini gak ada atap ya, gue baru tau ya. Dari luar juga bisa aja. Dari stasiun 2 deh. Ini gak harus dua kali juga bisa, 2 kali. Dari stasiun 2 itu kan lu bisa lompat ke dalam, cuman harus 3 kali. Ya, 3 kali lompat. Serem banget, gue baru tau ini. Bisa kan? Bisa. Gua ada nonton beberapa top wizard. Cuman susah kontrolnya. Itu rata-rata kayak di hospital tuh Zel, yang kandang burung. Tahu kan yang kandang burung? Ya. Ah. Itu mereka bisa masuk lewat jendelanya sama ke 2 tingkat. Giliran gua coba gak bisa naik. Itu kalau tahu posisinya bagus ya. Survivor easy. Soldier sometimes forget the request. Hah? What?